Pada setiap makhluk hidup. Sederhananya, DNA memiliki struktur seperti tangga. Setiap anak tangga ini menyimpan informasi genetik kita dalam bentuk 4 jenis molekul basa, yaitu adenin dilambangkan dengan huruf A, timin T, sitosin C, dan guanin G. Susunan dari A, T, C, dan G inilah yang menjadi dalam tanda kutip cetak biru pada setiap organisme. Manusia memiliki miliaran pasang molekul basa di setiap selnya. Jika kita merentangkan seluruh DNA tubuh kita, maka panjangnya akan mencapai sekitar 20 triliun meter atau sama dengan 140 kali melakukan perjalanan dari bumi ke matahari. Menakjubkan. Setiap untaian panjang DNA yang membawa informasi genetik ini atau susunan A, T, C, dan G disebut sebagai gen. Ada gen yang tersusun dari ribuan hingga jutaan DNA. Dan sama halnya dengan huruf yang membentuk kata, sel di dalam tubuh kita akan membaca susunan kode dari setiap gen sebagai resep untuk membuat protein. Masing-masing kode pada gen akan menentukan ukuran dan bentuk protein yang dihasilkan. Protein sendiri selanjutnya akan bekerja melakukan banyak sekali tugas bagi tubuh kita.